Satgas Penanganan COVID-19 di Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, telah melakukan penutupan sementara klinik AA Medica yang berlokasi di Dusun Ciagem, Desa Jayamakmur, Kecamatan Jayakerta, Karawang. Penutupan dilakukan atas tindak lanjut laporan masyarakat bahwa klinik AA Medica telah melanggar protokol kesehatan, yakni dengan menerima sejumlah pasien yang telah dikonfirmasi positif corona. Bahkan beberapa pasien yang terkonfirmasi positif corona yang menjalani rawat inap dicampur dengan pasien umum. Ironisnya, pihak klinik tidak melapor ke Satgas COVID-19 setempat. Selain itu, izin milik klinik AA Medica hanya menerima perawatan jalan, bukan rawat inap. Dan untuk menghindari terjadinya penyebaran virus corona yang semakin menyebar, Satgas COVID-19 Jayakerta menutup sementara klinik tersebut selama 5 hari. Mungkin dinas terkait yang tahu persis nanti sanksi seperti apa yang akan diberikan. Namun kemarin dengan memperingatkan saja, saya kira sanksinya saya kira sudah merupakan bagian dari pembinaan baik dari dinas maupun kami dari jajaran pemerintahan kecamatan. Ditutup berapa hari, Pak? Ditutup selama 5 hari terhitung tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Juni. Sementara pasien yang sedang menjalani perawatan di klinik tersebut dipulangkan. Sedangkan pasien yang positif corona menjalani perawatan medis di kantor desa dengan pengawasan tim medis Satgas COVID-19. Maimunah, Badar TV, Karawang.